Kulihat seperti gaya kamar-kamar kerajaan kedua. Ya, mungkin nanti orang juga akan terbiasa dengan ini. Ada yang bisa, ada yang tidak. Apakah kamar-kamar lainnya juga seperti ini? Tentu saja tidak. Kami mempersiapkan untuk macam-macam bangsa. Cina, India besar. Buat apa bagi mereka kursi gaya kerajaan kedua? Hei Bu, dan aku, buat apa bagiku kira-kira muha? Kau tahu siapa aku? Oh, itu tidak penting. Secara terus terang, aku sudah terbiasa hidup di antara perabot-perabot yang tidak aku senangi dan berada di dalam kedudukan yang tidak enak. Bahkan kadang-kadang aku senang berada di dalam kedudukan yang tidak enak di dalam sebuah kamar gaya Louis Philips. Hei, kau tahu gaya itu? Ada juga gunanya. Tuan Garsin, Tuan akan tahu tinggal dalam sebuah kamar duduk gaya kerajaan kedua juga ada gunanya. Tapi aku betul-betul tidak menyangka akan begini. Hei Bu, kau tahu apa cerita orang-orang di bawah sana? Tentang apa? Tentang ini, tempat ini. Aku tahu betul dalam kedudukan apa aku, tapi aku tidak sudi. Aku
kuat dan percaya. Tapi setelah beberapa saat, setelah mereka agak lebih lelah, mereka mulai ribut tentang sikat gigi dan segala macam tetek bengek. Apa Tuan tidak bisa berpikir sedikit, Tuan Garsir? Kalau boleh aku bertanya, buat apa Tuan menyikat gigi? Sekarang mari kita terus terang. Aku tahu sekali dalam kedudukan apa aku. Dan kau mau tahu bagaimana rasanya seorang laki-laki yang sedang tenggelam. Ia semakin lemas. Ia terbenam sedikit demi sedikit dan tinggal hanya matanya saja lagi yang tersisa di atas permukaan air. Oh, dan apa yang ia lihat? Sebuah barang perunggu ciptaan. Siapa namanya? Tidak tahu. Berbedai. Ya. Sebuah mahatan yang paling disenangi kolektor barang kesenian. Ya, ubahnya seperti dalam sebuah mimpi ngeri. Apa begitu maksud mereka? Jadi di sini tidak ada sikat gigi, tidak ada tempat tidur. Ibu, apakah di sini orang tidak pernah tidur? Betul. Memang. Untuk apa tidur, ha? Semacam kerenaan yang menyelinap ke dalam dirimu lalu menggelitik ke belakang telingamu dan merasa matamu itu tertutup. Lalu kenapa kau harus tidur, ha? Kau berbaring di atas sofamu dan dalam sekejap tidur. Terbang jauh-jauh, berkilometer-kilometer. Lalu kau bangun, mengusap mata, dan mulai dari mulai kembali. Tuan seorang yang suka melamun. Tolong, jangan bicara. Aku tidak akan ribut-ribut. Aku tidak akan menaruh kasihan pada diriku sendiri. Jadi itu yang kau sebut-sebut melamun, ha? Singkatnya begini, orang tidak perlu istirahat. Kenapa tidur di risauhan kalau kita tidak? Masuk akal sekali, kan? Sebentar. Ada yang tidak cocok di sini, ha? Suatu yang tidak menyenangkan. Oh, aku mengerti. Ya, ini hidup terus menerus. Maksud Tuhan apa? Jangan pura-pura bodoh. Sudah aku kira. Itu makanya ada sesuatu yang keji, sesuatu yang kurang ajar dalam caramu memandang aku. Lumpuh rupanya. Maksud Tuhan apa? Jangan pura-pura bodoh. Kau mengerti maksudku. Tanpa pelupuk mata, orang tidak bisa tidur. Ini wajar, kan? Aku tidak akan pernah tidur lagi. Lalu bagaimana aku akan tahan sendirian? Coba pahami. Aku sering berkelakar. Ini sudah sifatku. Aku sering memperolok-olok yang tidak menyenangkan. Tapi aku tidak bisa melakukannya terus-menerus tanpa istirahat. Di bawah sana ada apa yang disebut malam. Lalu aku tidur. Tidurku pulas. Ya, barangkali semacam imbangan. Aku punya mimpi-mimpi kecil. Lapangan hijau. Lapangan biasa. Aku sering berjalan-jalan di sana. Apa sekarang siang? Apa Tuhan tidak lihat? Lampu menyala. Aku mengerti, Bu. Siang untukmu dan di luar. Di luar? Persetan! Kau mengerti maksudku di balik dinding ini? Ada lorong. Di ujung lorong. Kamar lorong lagi datang, ya? Di balik ke semuanya ini apa? Tidak ada apa-apa. Oh, Bu. Hei. Kadang-kadang kan kau juga bebas tugas. Lalu kemanakah kau? Aku berkunjung ke tempat pamanku. Dia pelayan kepala di sini. Kamarnya di 33. Mestinya aku tahu. Mana knop lampu? Tidak ada.
dimatikan? Ah, pimpinan di sini tidak memutuskan arus listrik jika mereka inginkan. Tapi seingatku, itu belum pernah mereka lakukan di tingkat ini. Di sini persediaan listrik cukup. Jadi kita harus hidup terus-menerus dengan mata terbuka? Biasanya tamu kami menanyakan banyak hal padaku,
tapi aku tidak akan memaksa. Pokoknya yang mengenai lonceng listrik dan barang perunggu itu, tuan itu dapat menceritakan semua. Tadi kamu sudah bercakap-cakap sedikit. Mana Florence? Apa kau tidak dengar? Aku menanyakan Florence. Di mana dia? Aku tidak tahu. Begitu caranya rupanya. Siksaan dengan pemisah. Begitu tidak apa-apa. Kau tidak akan memperoleh keuntungan apa-apa. Florence hanya seorang gadis bodoh kecil yang melelahkan. Aku tidak akan merasa kehilangan dia. Hei, maaf, kau kira aku ini siapa? Kau? Aku jodoh saja. Ini lucu. Terlalu lucu untuk diceritakan. Aku Algojo. Jadi kau masuk lalu melihat dan mengira aku adalah salah seorang pelayan di sini. Ini salah dia. Mestinya dia kita perkenalkan. Algojo. Aku Joseph Garcin, seorang wartawan dan sastrawan. Dan kita kira-kiranya senasib. Ya, begitulah ibaratnya, Nyonya. Aku bukan Nyonya. Aku tidak bersuami. Oke, baik. Sekarang kita mulai. Karena kita sudah saling tegur, apakah menurut Nyonya aku mirip Algojo? Sambil lalu bagaimana? Kita mengenal seorang Algojo kalau kebetulan kita menemuinya. Rupanya kau tahu betul tentang ini. Mereka ketakutan. Ketakutan? Pada siapa mereka takut? Pada korban-korban mereka? Kau boleh saja tetap, tapi aku tahu betul apa yang aku bicarakan. Aku sering melihat wajahku di kaca. Di kaca? Lihatlah, kejam sekali mereka. Semua barang yang mirip kaca sudah mereka pindahkan. Tapi pendeknya, aku dapat memastikan bahwa aku tidak takut sama sekali. Itu bukan karena aku menganggap rendah keadaan. Aku tahu betul bagaimana yang sesungguh-sungguhnya. Tapi aku tidak takut. Itu urusan. Apa kau harus terus berada di kamar ini? Apa kau tidak pernah jalan-jalan keluar sekali-sekali? Lihat, pintu terkunci. Sayang sekali. Ya, aku mengerti. Keberadaanku di sini mungkin membosankan kau. Ya, aku sendiri secara terus terang lebih senang sendirian. Aku ingin berpikir, aku ingin membenahi hidupku, dan ya, pekerjaan ini sebaiknya dilakukan kalau kita sendiri. Aku yakin kita dapat tinggal bersama-sama. Aku seseorang yang tidak suka banyak bicara dan tidak suka banyak bergerak. Aku seseorang yang damai. Cuma aku ingin mengusulkan agar masing-masing dari kita untuk berlaku sopan. Hal ini akan mempermudah kita berdua. Aku tidak sopan. Kalau begitu aku harus berlaku sopan untuk dua orang. Mulutmu. Maaf. Apa kau tidak dapat mendiamkan mulut? Dia terus saja bergerak-gerak. Hei, maaf. Tidak kusengaja. Justru itu yang kusesalkan. Lagi? Kau bicara soal kemanusiaan. Menguasai kemanusiaanku kau tidak bisa. Ingat, kau tak berhak untuk menilai aku dengan ketakutan. Hei,
kau sendiri bagaimana? Ha? Apakah kau tidak takut? Buat apa? Kalau sebelum ini, waktu kita masih punya harapan, itu masih ada artinya. Harapan tidak ada lagi. Tapi kini keadaan sebelumnya, kita belum lagi menderita. Begitu. Apa yang akan terjadi? Aku tidak tahu. Aku menunggu. Joseph.
tembus dada. Maaf. Mungkin aku bukan teman yang menyenangkan di antara orang-orang mati. Jangan ucapkan kata-kata itu. Begitu kasar kedengarannya, tidak bijaksana. Tapi apa artinya? Rasanya aku belum pernah merasa sehidup sekarang ini. Kalau kita juga harus menyebut keadaan-keadaan ini, aku mengusulkan kita menyebut diri kita. Tinggal bersama. Edan sekali. Aku mengira
punya kebetulan. Mereka menempatkan orang sesuai dengan urutan kedatangan mereka. Kenapa kau tertawa? Karena lucu kedengarannya. Kau tidak kebetulan, Kak. Seolah-olah ada yang di sini yang bersifat kebetulan. Tapi barangkali kita harus meyakinkan diri kita sendiri. Aku bertanya-tanya, apa kita tidak pernah bertemu sewaktu kita masih hidup? Tidak. Aku tidak akan mungkin melupakan kau. Oh, barangkali kita punya kawan bersama. Kau kenal keluarga Seymour? Tidak. Tapi orang-orang banyak mengunjungi pesta mereka. Apa pekerjaan mereka? Oh, mereka tidak bekerja. Hanya saja mereka memiliki rumah yang sangat cantik di luar kota. Banyak orang yang berkunjung ke sana. Aku tidak pernah. Aku pegawai kantor pos. Kalau begitu, Tuan Tuan, Tuan Gadis. Kita belum pernah ketemu. Aku selalu di Rio. Kalau begitu, Tuan benar. Kita berada di sini secara kebetulan. Secara kebetulan, ya. Jadi juga kebetulan kamar ini dihiasi seperti sekarang ini. Jadi juga kebetulan sofa yang di kanan itu berwarna hijau cerah dan di sebelah kiri berwarna anggur-anggur. Hanya kebetulan. Coba kalian geser saja itu sofa-sofa kalian. Kalian akan segera melihat perbedaan. Ah, dan patung perunggu itu. Kalian pikir dia di sana karena kebetulan? Dan udara kamar ini yang panas. Bagaimana? Percayalah, tidak ada yang bersifat kebetulan. Kamar ini memang sudah disediakan untuk kita bertiga. Betul. Kamar ini sungguh mengerikan. Oh, sudutnya tidak menyenangkan. Aku benci segala sesuatu yang bersudut. Jadi semuanya sudah diatur sebelumnya. Ya. Kita bertiga sengaja dikumpulkan. Jadi bukan kebetulan kalau kau duduk berhadapan-hadapan dengan aku. Tapi apa maksud semua ini?
kalau kita mempertahankan pendirian kita? Tentu saja tidak. Tentu saja orang tidak boleh menyalahkan seseorang karena itu. Tunggu dulu. Hei, aku memimpin surat kabar yang berdamai. Lalu perang pecah. Apa yang harus aku lakukan? Semua orang memperhatikan aku dan bertanya-tanya. Apakah dia akan berani? Nah, aku berani. Aku berpangku tangan dan aku mereka tembak. Apakah ada yang salah dalam perbuatanku? Salah. Sebaliknya, Tuhan adalah seorang pahlawan. Istri Tuhan bagaimana, Tuhan Gasin? Saja sekali. Aku telah menyelamatkannya dari lumpur. Ya. Kamu mengerti? Ya, aku mengerti. Pergi. Buat apa kita pura-pura saling menggodok? Kita semua berada dalam kekalahan yang sama. Betul kau bicara seperti ini. Iya, kita adalah penjahat-penjahat, pembunuh, ketika-tika kini. Iya, aku tidak suka kau bicara seperti itu. Roh terkutuk. Itulah kau, boneka suciku yang kecil. Dan kawan kita ini, seorang pejuang perdamaian yang mulia. Kita telah menikmati masa-masa senang kita. Ada orang jadi korban untuk kepentingan kita dan kita tidak peduli. Sekarang, kita harus membayar kuliah. Tutup mulutmu, persetan! Aku tahu kenapa kita bertiga dikumpul. Hei, ku nasihati kau supaya kau berpikir dua kali sebelum kau bicara. Tunggu dulu. Soalnya bisa habis sekarang. Kau pun akan mengerti. Jelas tidak akan ada sisaan pada. Setuju kan? Sungguh pun begitu. Kita berada di neraka, dan orang lain tidak akan ada yang akan datang kemari. Kita akan tinggal di kamar ini untuk selama-lamanya. Singkatnya, ada seorang yang pasti. Algojo yang disini. Aku tahu. Apa maksudmu? Maksudku, masing-masing dari kita akan bertindak sebagai Algojo bagi yang lainnya. Tidak, tidak! Aku tidak akan pernah menjadi algojo kalian. Aku tidak ingin menyakiti kalian dan aku tidak punya kepentingan sama sekali. Tidak sama sekali. Jadi penyelesaiannya mudah saja. Kita duduk di tempat masing-masing dan jangan dilakukan yang lain. Kau di sini dan aku di sini. Seperti prajurit yang sedang berkawal dan juga jangan bicara. Tidak sepatah kataku. Itu rasa aku tidak sulit. Setiap masing-masing kita punya cukup bahan untuk direnungkan. Dan aku sendiri rasanya sanggup bertahan selama 1000 tahunannya dengan pikiranku sendiri sebagai teman. Apa aku juga harus diam? Iya. Iya. Dan dengan begitu, kita akan menyelamatkan diri kita. Pandang diri baik-baik dan jangan angkat kepala. Setuju? Setuju. Aku setuju. Kalau begitu, selamat jalan. Thank you.
Dia tidak masuk dalam hitungan kita sendiri. Tanya.
biar aku yang menuntut tata. Dia yang salah. Dia mulai lebih dulu. Aku tidak minta apa-apa padanya. Lalu dia datang.
Oh, kalian gila! Kedua kalian, eh. Apakah kalian tidak tahu di mana ujung semua ini? Kasihanilah, tutup mulut kalian. Sekarang mari kita duduk kembali dengan tenang. Kita masing-masing melihat ke lantai dan lupakan bahwa yang lainnya juga hadir di kamar ini. Sepertinya kau malu untuk pulang.
mulai lebih dulu. Aku yang mulai. Aku adalah seseorang yang tidak patut untuk dihargai. Kau tidak perlu mengatakan. Kami semua tahu bahwa kau adalah seorang desain. Iya, itu soal sampingan. Aku berada di sini karena aku memperlakukan istriku dengan buruk sekali. Cuma itu, selama 5 tahun. Dan sampai sekarang ia masih menderita. Itu dia. Begitu ia aku sebut, aku melihatnya. Apakah kau tidak bisa menangis, sayang? Pasti kau bisa memeras air mata pada setetes. Tidak bisa? Hah? Kau tidak sanggup? Bermalam-malam aku pulang mabuk, bau busuk, anggur, dan perempuan. Dia selalu menunggu aku. Tapi tak pernah ia menangis, tak pernah ia protes. Hanya matanya yang bicara. Mata yang besar dan menyedihkan. Mengapa kau sakiti dia begitu rupa? Mudah. Satu kata sudah cukup membuat dia meredam. Kau banyak seperti tanaman yang amat keras. Tapi bagaimanapun juga, ia tidak pernah menangis. Ia tak pernah protes. Aku telah memungut dia dari selok. Hei, apa yang kau cari, ha? Apa yang kau harapkan? Kan sudah aku katakan bahwa aku tidak menyesal. Soalnya dia terlalu kagum padaku. Apakah dia? Tidak ada artinya bagimu? Tidak, tidak ada seorang pun yang mengganggu dia. Ya. Itu lebih baik. Lebih baik buat kau. Ini. Mungkin cerita tadi kedengaran sama-sama bagimu. Tapi ini yang dapat kau. Aku membawa seorang gadis peranakan tinggal di rumahku. Istriku tidur di tingkat atas dan ya pasti dia mendengarkan segala-galanya. Ia biasa bangun pagi dan sementara aku dan gadis itu baring di atas tempat tidur. Ia menyediakan kopi buat kamu. Bajingan. Iya, memang bajingan. Tetapi bajingan yang dicintai. Ini giliranmu. Aku adalah seorang yang mereka sebut perempuan setan. Takut. Cerita mengenai orang macam ini. Jadi tidak ada masalahnya kalau aku berada di sini. Tapi apakah cuma itu yang dapat kau ceritakan? Tidak. Aku ada selingkuh dengan Gloria. Ada 3 bangkai. Mula-mula gadis itu, lalu dia, dan aku. Jadi tidak ada lagi yang tersisa. Tidak ada lagi yang perlu aku risaukan. Semuanya sudah bisa aku bersih. Hanya kamar itu. Kadang-kadang aku bisa melihatnya. Kosong. Diri. Iya.
hidupnya begitu tersiksa. Dia mati di lindas klep. Aku tinggal bersama mereka. Laki-laki itu adalah saudara sepupu. Apakah Florence cantik? Cantik. Aku tidak menyesal. Sungguh pun begitu, aku tidak terlalu senang untuk menceritakan cerita ini. Tidak apa, tapi kau melihatnya. Ya, secara berangsur-angsur. Kadang-kadang aku suka melihat dia minum, lalu dia memperdengarkan suara bunyi orang kumur-kumur. Ya, hal-hal yang semacam itu. Ini kau sudah tahu. Hei, bagaimanapun juga, aku bukanlah seorang yang rapuh. Oh, jangan terlalu pasti. Masuk ke dalam tubuh gadis kita. Dia melihat dunia lewat mataku. Dan dia meninggalkannya. Dia kuasai. Kami menyewa kamar. Lalu? Lalu Ray melakukan tugasnya. Aku selalu mengatakannya bahwa kita telah membunuhnya. Aku kejar. Aku juga. Iya, kau tidak kejar, kau lagi. Apa? Nanti ceritanya. Kalau aku katakan aku kejar, maksudku adalah aku tidak perlu hidup tanpa menyakiti orang lain. Suatu malam, dia terbangun. Dia membuka keran gas sedangkan aku masih tidur. Setelah itu, dia kembali lagi ke tempat tidur. Ya, kini kau sudah tahu. Ya, ya. Apa yang kau pikirkan? Tidak apa-apa, tapi bagaimanapun juga ceritamu itu tidak begitu menggembirakan. Oh, jelas. Tapi mengapa? Seperti kata kau, tidak apa-apa. Hei, kini giliranmu. Apa yang telah kau perbuat? Kan sudah kukatakan pada kalian, aku tidak tahu. Aku berpikir keras tapi sia-sia. Baik, bagaimana kalau kita bantu? Laki-laki yang mukanya hancur itu siapa? Siapa? Siapa maksud Tuhan? Kau sudah tahu, laki-laki yang kau takut lihat sewaktu kau mula-mula masuk. Oh, dia kawanku. Kenapa kau takut padanya? Itu urusanku, Tuan Garsin. Ah, apakah dia berhubungi karena kau? Tentu saja tidak. Tuan aneh. Oh, kalau begitu kau amat takut. Dia menembakkan kepalanya sampai hancur, kan? Itu makanya mukanya itu hancur. Jangan teruskan. Karena kau, kan? Iya, kan? Karena kau. Ya, karena kau. Karena kau dia tidak bunuh dia. Jangan tunggu aku. Kenapa aku jadi hati-hati sendiri? Aku mau pergi. Oh, pergilah kalau kau bisa. Secara pribadi aku lebih senang. Tapi sayang sekali pintu itu terkunci. Menertawakannya, ya.
ada sebuah balkon yang menjorok ke dalam. Lalu aku mengambil sebuah batu besar. Dia menyaksikan apa yang mau aku lakukan dan ia berseru, "Oh, Estelle, demi Tuhan, jangan!" Aku
bukan hanya sedikit, secerca perasaan kemanusiaan. Perasaan kemanusiaan? Itu aku sudah tidak punya. Aku kering sampai ke inti-intiku. Hei, aku sendiri bagaimana? Ha? Bagaimana kalau kita coba? Tidak, Mas. Tidak ada gunanya. Aku sudah kering sekali. Aku tidak dapat memberi, tidak dapat menerima. Bagaimana mungkin aku bisa membantu kau? Aku sendiri tidak lebih dari sepotong daun kering yang siap untuk dibakar. Dines, apakah kau sadar bahwa wanita muda itu sudah ditakdirkan untuk menjadi penyiksa kau? Barangkali aku juga sudah merasa. Mereka akan menghancurkan kau lewat dia dan aku lain. Aku akan menjauh. Misalkan kau coba. Ya. Ini perangkap, Dines. Mereka memperhatikan kau. Ya, aku tahu. Aku tahu dan kau adalah perangkap yang lain. Kau kira mereka tidak mengetahuinya sebelumnya? Setiap kata yang kau ucapkan, sungguh pun begitu masih banyak jerat-jerat yang tidak kita lihat. Semuanya di sini merupakan ranjau yang siap untuk meledak. Tapi peduli apa aku? Aku sendiri merupakan perangkap. Dia pasti. Siapa tahu aku bisa menangkapnya. Dia akan melihat dunia lewat mataku. Seperti Florence melihat laki-laki itu. Jadi apa gunanya menarik simpatiku? Percayalah, aku tahu segala-galanya dan aku tidak merasa kasihan pada diriku sendiri. Hei, Ines, kau tidak akan menangkap apa-apa. Kita ini saling mengejar dalam pikiran setan. Dan mungkin ini adalah sebagian dari rencana mereka tentu. Jadi, Ines, kemari. Lihat aku masih merasa kasihan padamu. Tatap aku, kita akan telanjang bulan. Aku dapat melihat ke dalam hati. Apa kau kira aku ingin menyakiti kau? Aku juga telah kering. Aku juga telah rapuh. Tapi padamu, aku masih merasakan kasihan. Jadi, aku tidak suka dipegang-pegang. Simpan saja rasa kasihan itu untuk dirimu sendiri. Ingat, Gas, di kamar ini juga ada perangkap buat kau. Jadi lebih baik kau memperhatikan sendiri ketangginanmu. Tapi barangkali, kalau kau membiarkan aku dengan anak itu, aku akan berusaha untuk tidak menyakitimu. Baik. Baik. Kasih. Ada apa? Kau tidak mau menolong aku. Kalau kau memerlukan pertolongan, katakan pasti saja pada dia. Kasih. Kau kan sudah berjanji padaku. Tolong aku, cepat. Aku tidak mau sendiri. Olga membawanya ke barat. Dia. Olga dapat menerima
menggosok-gosokkan badannya ke badan pemuda itu. Iya, lihat. Iya, menggosokkan dadanya yang besar itu ke tubuhnya sambil tertawa dan mengusap-usapkan ke mukanya. Dombaku, apa kau tidak lihat betapa bodoh perempuan itu? Kenapa kau tidak tertawakan saja dia? Sekiranya aku dapat memberi pada mereka biarpun hanya sekali saja, dia akan membuat rendam.
padaku. Oh, Basie, kau laki-laki kan? Aku tentunya tidak terlalu menakutkan. Semua orang bilang rambutku bagus dan seseorang telah bunuh diri karena aku. Basie, kita perlu pandangan. Dan pandangan apa yang ada di sini kecuali sofa-sofa itu dan hiasan-hiasan burung itu? Aku tentunya lebih enak dipandang daripada perabot-perabot itu, kan, Basie? Begini, aku jatuh dari hati mereka seperti seekor anak burung yang jatuh dari sangkarnya. Pungutlah aku, Basie. Masukkan aku ke dalam hatimu. Nanti kita akan lihat betapa manisnya aku. Hei, kan sudah aku katakan. Katakan saja padanya, bukan padaku. Padanya? Dia tidak masuk hitungan. Dia perempuan. Oh, aku tidak masuk hitungan. Oh, Esther. Arus kemilauku. Kristalku. Kristalmu? Kau agak berlebihan. Kau kira kau dapat menggoda-godohi aku dengan ucapan seperti itu? Kristal itu sudah pecah berderai. Tapi aku tidak peduli. Semua orang kini tahu apa yang telah aku lakukan pada anakku. Aku tak lebih dari sebuah boneka kosong. Yang tersisa adalah kulit luar. Dan kulit ini bukanlah untukmu. Ayolah kemari, Esther. Kau bisa menjadi apa saja yang kau inginkan. Dan jauh di dalam mataku, kau bisa menjadi yang kau inginkan. Jangan kekuatku! Apa kau tidak punya mata? Bagaimana caranya supaya aku bisa terbebas dari kau? Oh, aku tahu. Kau akan mencintai aku? Entahlah. Kau
percaya padaku. Oh, kau dada saja. Kau selama-lamanya akan berada di depan mataku. Dan sekiranya aku tidak perlu khawatir tentang Ines. Jelas! Yang ku maksud adalah kepercayaan lain. Ku harus memberikan kepercayaanmu padaku. Kau ada saja. Kau kira aku dapat mencintai seorang pengecut?
Iya. Oh, kalau begitu, Estelle, aku sudah tidak peduli lagi pada mereka yang ada di sana dan orang-orang yang ada di sini. Kita akan memanjat keluar neraka, ya? Kenapa, ha? Dia tidak pernah sungguh-sungguh dengan pendapatnya itu. Kau betul-betul bodoh, Cassie. Estelle, apa kamu seorang pengecut? Peduli apa dia? Jangan hiraukan dia. Kalau kau mau aku percaya padamu, kau harus mempercayai aku terlebih dahulu. Ya, percayalah. Dia menginginkan laki-laki. Dia merindukan pelukan laki-laki di pinggangnya. Tidak akan pergi. Dan kau, Estelle.
kita tidak dapat dipisahkan. Oh, tidak dapat dipisahkan. Lihat betapa lemahnya aku.
Mereka tahu aku akan berdiri di depan perunggu ini
sambil membarut-barut perunggu ini, dan semua mata memandang padaku, melalap aku. Apa? Hanya kalian berdua? Kukira lebih banyak. Jadi, inilah neraka. Aku tidak pernah menyangka begini. Ingatkah kalian apa saja yang pernah diceritakan kepada kita tentang segala macam siksaan di sini? Hah? Ingatkah cerita nenek-nenek? Untuk apa besi yang panas dan merah menyala? Hah? Tidak perlu sama sekali. Neraka adalah orang lain. Sayang, biarkan aku. Dia berada di sini dan aku tidak bisa mencintai kau kalau dia melihat aku. Oh, baik. Maka, apa yang kuhentikan dia melihat? Ya, mari kita lanjutkan.